seronok sangat ya. Dan jam pertama ni kita akan bercara tentang macam mana ya kita nak menangani ya kehilangan orang yang tersayang. Ya, contohnya orang-orang yang pernah terlibat dengan MH370 yang mungkin kehilangan ahli keluarga yang tak dapat dikesan dah setahun, yang mudah-mudahan mereka dapat terima dengan lebih positif. Jadi persoalannya macam mana ya nak menangani kehilangan orang-orang yang kita sayang. Lalu itulah hilang tanpa berita kematian dan bercerai dan sebagainya. So yang pertama ialah kita kena redha dan terima dengan hati yang terbuka. Ya, manusia merancang, Tuhan Allah merancang, perancangan Allah yang terbaik. Wa makaru wa makarullah wallahul khairul makirin. Ya. So yang pertama kita kena redha sebab apa yang Allah berikan kepada kita ialah yang terbaik. Ya, sebab Allah tak pernah zalim, Allah pengasih, Allah penyayang, ya. Sebab selalu kita disebut, selalu dipesan oleh guru-guru kita, kullu nafsin za'iqatul maut, ya. Setiap yang hidup itu akan bertemu dengan kematian. Ya. Jadi oleh kerana itu kita kena redha dan terima dengan hati terbuka. Kita yang hidupnya pun pasti akan mati. Now Allah telah ambil orang yang kita sayang dahulu. Ya, mudah-mudahan kita redha. Sebabnya Nabi selalu pesan kalau ada kematian kita bacalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu doa bukan untuk kematian, untuk musibah, kesedihan atau apa-apa benda yang tak elok. Lepas tu Allah sambung Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita akan kembalikan. Ya Allah, aku redha dengan ujian kau ni, bagi aku pahala atas musibah ini dan gantikan musibah ini dengan yang lebih baik. Nah, itu dia apa nama cara pertama yang mudah-mudahan dapat menenang, merawat diri kita bila kita berjumpa dengan situasi kehilangan orang yang tersayang.